Upacara Tawur Agung Kesanga di Pura Giri Amerta, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Tulungagung pada Selasa petang diikuti oleh puluhan umat Hindu. Upacara Tawur Agung Kesanga ini digelar sehari sebelum Hari Raya Nyepi tahun 1945 Saka. Menurut salah seorang tokoh umat Hindu di Tulungagung, Inengah Suteja, Tawur Agung Kesanga merupakan upacara permohonan pada Tuhan untuk kesejahteraan, keselarasan, dan keseimbangan alam semesta. Dalam rangkaian upacara Tawur Agung Kesanga ini, sejumlah umat melakukan prosesi berkeliling pura sebanyak 3 kali sambil diiringi tetabuhan. Umat paling depan mencipratkan air suci untuk mensucikan alam, kemudian barisan belakangnya menyapu tanah yang mempunyai makna membersihkan alam dari segala kotoran. Setelah upacara Tawur Agung Kesanga ini, umat Hindu akan menjalankan catur berata penyepian. Selama melakukan penyepian sehari semalam, umat akan melakukan amat geni, yaitu tidak menyalakan lampu terutama memadamkan api kemarahan dalam diri. Kemudian, amati kekaryan, yaitu tidak bekerja, lalu amati lelungan, yaitu tidak bepergian, dan yang terakhir, amati lelanguan atau tidak menikmati hiburan. Di Tawur Agung Kesanga ini adalah upacara kesejahteraan dan keselarasan serta keseimbangan alam semesta beserta seluruh umat manusia supaya kehidupannya seimbang. Ya, alam semesta seimbang, kita sebagai manusia hidup di dunia ini harus seimbang. Makanya nanti mulai nanti malam dan besok sampai tanggal 23 baru selesai nyepi. Inengah Suteja menambahkan, catur berata penyepian menjadi waktu bagi umat Hindu untuk introspeksi diri. Dengan begitu diharapkan umat bisa selalu berada dalam jalan dharma atau kebaikan dan terhindar dari jalan adharma atau keburukan. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.